Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ashadu an la ilaha illallah albaru rahim al-ghafurul karim. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiya wa la rasulah ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah ihwatu iman rasyadani Allah wa iyakum ihwan fillah ahwat fillah. Rekan-rekan sekalian jamaah masjid yang sama-sama mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam kali ini dengan izin Allah kita bisa berkumpul di majelis ilmu, majelis yang insya Allah menjadi jalan keberkahan buat kita, majelis yang insya Allah diturunkan rahmat oleh Allah untuk orang-orang yang hadir di majelis tersebut, majelis yang disebut dengan taman-taman surga atau buruana surga, ya, pekarangnya surga. Dan mudah-mudahan dengan adanya kita di majelis ilmu, kita ditambahkan istiqomah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Tidak lupa salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'un, tabi'in, termasuk kepada kita selaku umatnya. Ikhwan ahwat sekalian, kita akan membahas sebuah tema budaya tuturut munding. Selama saya ngisi kajian, karek si munding jadi tokoh itu ya. Can pernah selama ngisi kajian, ya walaupun masih dini itu ya. Ya belum banyak makan asam garam, karek banyak makan asam urat dengan asam lambung paling onggenya. Itu baru kajian ada tema naon teh hewan gitu ya. Ya, tafsir Al-Baqarah oke telah disebutkan munding dara ya. Ya. Jadi luar biasa, tapi itulah istilah Sunda ya, subhanallah, tuturut munding teh berarti mengikuti tanpa tahu maknanya, tanpa tahu maksudnya, tanpa tahu apa namanya itu arah dan tujuannya. Pokoknya mah milu rame lah. Batur rame kakak tuhu, milu katuhu gitu ya. Batur rame kakenca, milu kenca. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Cek. Besar yang mana, Bapak Ibu? Besar yang suaranya, bukan badannya nih. Suaranya. Ya, Ibu jangan nunjuk ke saya. Yang mana, Su? Cek, cek, cek. A, B. Nu A, nu B. A, ya. Oke. Okay. Nggak ada pilihan lain. Ente A, ente B, bubar. Iwatu iman rahimanallahu wa yakum. Jadi, sampai mana tadi? Oh iya, jadi tuturut munding teh ya, batur milu ker angina ke ngidul, milu ngidul gitu ya. Akhir angina ker ngaler, milu ngaler lah. Reka mana? Tuing lah pokoknya marame gitu ya. Ya itu budaya tuturut munding. Maklum ya, di kita ada budaya kayak begitu. Kalau mungkin dalam bahasa kita itu adalah dalam bahasa agama atau dalam bahasa usul fikih mungkin taklid ya. Taklid itu adalah mengikuti satu praktek ya tanpa mengetahui maknanya ya. Jadi tapi tidak semua taklid itu di apa namanya diharamkan. Ya. Jadi tidak semua taklid itu ditidakbolehkan. Tidak semua taklid itu dilarang. Ada taklid-taklid yang diharuskan ya, terutama bagi mereka orang-orang yang awam. Makanya kata para ulama ya, taklid itu ada dua, ada taklid a'ma, ada taklid bil ilmi. Ada taklid buta, ada taklid dengan ilmu. Dan secara umum taklid itu diharuskan bagi orang yang awam. Makanya kita enggak bisa nyalahin. Orang awam itu enggak bisa nyalahin. Karena memang diharuskan untuk taklid kepada ahli ilmu supaya dia selamat. Jadi ulahnya nyahwanan gitu. Ya, can apal apa namanya belum paham isi Al-Qur'an, belum paham isi hadis tapi udah mengeluarkan hukum. Nah, ini bahaya juga. Kalanya abdi teh beristihad, aduh beristihad. Si ganu gagah ya maca Arabna, maca terjemahna, maca bikang, maca jaluna kan gitu ya kalau santri mah ya. Maca kitab jalu, maca kitab bikang kan begitu. Maca kitab Arabnya atau terjemahnya. Saya tuh beristihadnya maca terjemahnya lah. Karek maca terjemahnya harus beristihad.
Jadi orang yang awam seperti saya, ya itu mau tidak mau kalau mau selamat harus taklid, tapi kepada ahli ilmu, ya yang dipercaya. Jadi taklid itu tidak semua haram. Dalilnya mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah kepada ahli dzikir, ahli ilmu jika kamu tidak mengetahui. Ulahnya nyehoanan orang teh gitu, ya. Jadi tidak semua tuturut munding teh jelek. Tidak semua taklid itu dilarang. Ada yang bisa menyelamatkan terutama bagi kita orang-orang yang awam. Tapi siapa yang harus diikuti? Siapa yang harus dipercaya? Saha anu rek dicekel gitu ya. Nah, itu pertanyaan selanjutnya. Tentu ulama-ulama mu'tabar, ulama-ulama yang sudah diketahui, ulama-ulama yang sudah masyhur ya, terkenal, kemudian juga recommended oleh para ulama, direkomendasikan oleh para ulama, ya kita ikuti itu ya. Dan kukumaha wae oke, orang mah pasti taklid gitu ya. Pasti gitu. Temenang taklid sia. Adidinya apal kasroh fathah doma di mana? Pernah teu mengkaji ieu kasroh naon dalilna nya? Nah, but jadi bis gitu, henteu bas gitu ya. Teu basmalahirrahman teu gitu tah. Pernah teu nanya teu? Henteu kan? Tidak kan? Kita ikuti saja kan? Itu juga taklid sebenarnya. Ya, jadi pada tataran tertentu taklid itu harus supaya bisa selamat. Ya, jadi tidak semua taklid itu dicela. Ini jangan sampai kita semangat untuk menghindari taklid tungtung nama nya orang diajar agama teh sorangan. Ya, belajar agama itu sendiri. Sampai-sampai aya kejadian jamaah masjid enggak mau belajar Quran sama ustaz. Kenapa? Ustaz itu manusia. Ustaz itu lemah. Ustaz itu ada lupanya. Bapak belajar Quran dari siapa? Saya itu belajar Quran dari cetakan Al-Quran anu aya pulpenan dipencet diajarin soraan. Jadi lamun dipencet net auzubillah begitu. Pencet di tafsirnya. Pencet di terjemahnya. Ya. Saya mah enggak ke ustaz, langsung saya mah. Ya. Jadi eta teh ya tai kotok jeung tai ono tadi ya. Lamun dina bahasa Sunda mah sama-sama saja. Jadi ini sesuatu hal yang saya kira harus di negara tengah lah muncak orang Sunda namanya. Turut munding kan bahasa Sunda. Ya, jadi mengikuti tanpa tahu dalil. Nah, iwan fila rahimani Allah wa yakum, kita harus di negara tengah. Tawasut, harus tawazun, harus seimbang, pertengahan. Gak boleh ekstrim kanan, gak boleh ekstrim kiri. Bagaimana cara memahaminya? Satu, ya, posisikan diri kita saha urang teh, ya saha urang teh, siapa kita, apakah awam, apakah pelajar, apakah ulama, sok pangajawabkeun, ya coba tanya diri kita, apakah awam, apakah ulama, apakah pelajar atau ulama, ya awam, talib, ulama, alim, awam, muta'alim atau alim, cing kira-kira coba urang kita teh posisinya ada di mana? Ya, mata yang tidak boleh debat teh anu teu baroga ilmu. Ya, yu ucuk, itu ucuk. Da cek usat urang ge, cek usat urang ge, cek usat urang ge, tungtung nama pajenggut-jenggut jeung nu botak. Apal pajenggut-jenggut jeung nu botak? Hese nya kelanana tuh. Ya. Susah. Maka dah sikap yang harus didahulukan adalah posisikan diri kita. Saya posisinya di mana itu? Oh, saya awam. Ya, saya meyakini ini yang saya dapat pahami, antum meyakini berbeda dengan saya, tafadhol. Ya. Dan tingkatan selanjutnya tinggal ngadu sumber referensi. Ya. Jadi posisikan diri kita, siapakah kita? Apakah seorang awam, seorang pelajar atau seorang pelajar teh maksudnya anu diajar ilmu agamanya, talib gitu, lain pelajar SMP SMA kada ya. Ya talib atau kita teh adalah alim atau ahli ulama. Posisikan, kalau enggak begitu bahaya. Buah simalakama teteh. Ya, antum misalkan contoh ya. Ibu bapak ngajarin, contoh saya nih ngajarin ke antum sekalian, bapak ibu sekalian. Bapak ibu sekalian enggak boleh taklid, taklid itu haram. Taklid itu kebiasaan orang musyrik.
Taklid itu ahli neraka, ciri ahli neraka itu adalah taklid. Tiba-tiba dari antum, dari bapak ibu ada yang nanya, Ustaz, kalau hadis tentang saum Syawal itu sahih atau doif? Hadisnya sahih, walaupun Imam Malik mendoifkan, hadisnya sahih. Antum ikut ke ana tanpa meneliti hadis tersebut, taklid bukan? Bapak ibu ikut ke saya, percaya kata saya sahih, ya, tapi enggak neliti hadisnya, taklid bukan? Hah? Pancek saya tadi itu menang taklid. Saya bilang enggak boleh taklid, haram. Kita ini harus bisa paham agama. Tiba-tiba ada yang nanya, Ustaz, hadis ini sahih atau doif? Saya bilang sahih. Ibu percaya, akang percaya tanpa neliti, taklid bukan? Nah, Eka Batur itu menang taklid. Ya. Oke. Jadi siapa yang enggak boleh taklid teh siapa? Saha nu teu menang tu turut munding teh? Nu teu boga munding. Inya rek nu turut saha teh. Itu. Jadi wan fil rahimani Allah wa yakum, yuk posisikan diri kita. Tapi bukan berarti kita taklid buta. Pokona mah ieu pendapat saya nu bener. Ya, lamun leutu make pendapat ieu pokona mah ya berarti nulain salah. Maka para ulama menyebutnya fikhul ikhtilaf. Ya, fikih bagaimana menghadapi perbedaan. Itu bagian ustad-ustad nu rada eta mah. Saya mah imam ngaprovokasi weh unggulnya, ngomporan weh unggul ya. Nanti yang lebih mendalam Ustaz Adi Hidayat ya, Ustaz Abdul Somad, ustad-ustad anu lebih hebat lagi. Saya mah lah kelasna nu gitulah ya. Karena saya posisinya sama, saya awam. Ya. Maka iwatimah rahimanallahu wa yakum, satu posisikan diri kita, yang kedua tawasut. Sinager tengah. Sinager tengah teh satu sisi urang teh taklid eme salamat. Tapi sisi lain kita juga tidak ta'assub, fanatik dengan pendapat kita kalau dalam urusan fikih. Ya. Nanti juga ada ikhtilaf perbedaan pendapat dalam urusan akidah. Wayahna itu ya, ya subhanallah. Dan iwati marahimani Allah wa yakum, ini menjelaskan bahwa disinilah pentingnya peran ulama. Ya. Pentingnya peran ulama. Terlebih lagi nih. Ya, banyak orang yang berani berbicara agama tapi tidak berdasarkan ilmu. Ya. Padahal jarang sok jalma berbicara kesehatan namun ahli dokternya, bukan kalau bukan dokter ya teberani deh, tapi namun berbicara agama subhanallah karek apalah sakitab bari terjemahna eta teh ya geus gudal gadil ka ditu ka dieu apalah gudal gadil wayahna ada judul teturut munding matak loba bahasa-bahasa nu araraneh pokona mah ya apalah gudal gadil jadi tubruk ka ditu gitu ya atil tanduk apa bahasa atil tanduk. Ibu, ima ada bahasa kolot sih. Aduh, bodak orang mah tiara palun segala. Atel tanduk, ibu mah tahu ya, atel tanduk ya, Bu ya. Atel tanduk teh hayang gadil itu, tekaup ningali nu beureum saeutik gadil ya, itu. Ya itu maklum. Karena memang bukan bukan manhaj tawasut. Ya, kalau kata Ustaz Adi mah manhaj tahdir nu kitu mah ya. Jadi manhaj tawasut itu sinager tengah. Satu sisi ya sinager tengah teh moderat lamun bahasa urang mah. Ya sisi satu sisi kita tetap butuh ke ulama, tapi sisi lain kita tidak ta'asub, fanatik dalam urusan memahami perbedaan pendapat di kalangan ulama. Walaupun hari ini masih banyak, maklum ya, akhirnya apa? Akibatnya karena iwatu iman ya, kejahilan memposisikan diri sebagai awam bukan berarti membiarkan diri jahil tidak paham agama. Kartos teh. Urang yeuh ngaposisikeun diri saya mah awam, lain berarti tara ngaji ta teh. Paham tidak? Jadi walaupun kita posisinya awam, tetap kita harus punya sifat talibul ilmi. Pencari ilmu. Kenapa? Sebab ihwatu iman kata Nabi kun aliman au muta'alliman au muhibban ya, au mustami'an. Wala takun khamisan. Kun aliman, jadilah ahli ilmu.
Lamun teu muta'aliman, nu diajar ilmu. Lamun teu mustami'an, yang mendengarkan ilmu, jadi mustami weh audiens. Lamun teu au muhibban, jadi pecinta ilmu. Wala takun khamisan, ulah nu kalima. Ya, jadi ahli ilmu. Hese ngaji tara ngadengekeun mumul ya bogoh henteu di naon atuh ah celaka ihwat iman. Nah yang kayak begini celaka ihwan fillah rahimani Allah wa yakum. Saya mengingat sebuah hadis dalam riwayat Abu Daud, ad-dunya mal'unun wa mal'unatun ma fiha, dunia itu terlaknat dan terlaknat pula yang ada di dalamnya. Ya, dunia terlaknat dan terlaknat pula yang ada di dalamnya. Jadi hukum asal di dunia teh dilaknat. Halo, paham? Jelas teh ini. Ya, ulah merhatikan Ustaz Nawawi bari teka dengeng kada ya. Ya, dunia itu terlaknat dan terlaknat yang ada di dalam dunia. Berarti hukum asal dunia teh naon? Dilaknat. Berarti nu betah di dunia betah di dilaknat. Sepakat teu? Henteu, coba ya. Ya, sok atuh MS sepakat ya. Kata Nabi, dunia itu terlaknat dan terlaknat pula yang ada di dalamnya. Berarti hukum asal di dunia teh dilaknat. Nu betah di dunia betah di heuh, sia kumaha tuh teh? Illa tah aya istisna kecuali dai kecualina ye. Ya aliman au muta'alliman wa zikrullahu wa ma walahu. Kecuali kata Nabi itu dia jadi ahli ilmu atau yang belajar ilmu atau zikir kepada Allah dan yang semisalnya. Ya kita selamat tidak dilaknat di dunia kalau punya tiga ini. Oke? Satu, jadi ahli ilmu atau belajar ilmu atau zikir kepada Allah dan yang semisalnya. Kudu jadi eling enggak Allah teh gitu. Kalau kita enggak punya tiga ini, siapapun kita, dimanapun kita, enggak peduli ya latar belakang pendidikan dan ekonominya, kalau enggak punya tiga ini, kembali ke hukum asal. Hukum asalnya apa? Dilaknat. Subhanallahnya. Ya maka ihwatu iman Bapak Ibu sekalian, datangilah majelis ilmu. Ya. Datangilah majelis ilmu. Bedanya ilmu dengan harta, kata Ali bin Abi Thalib, itu sangat jauh. Kalau nambah ilmu, nambah yang menjaga. Kalau nambah harta, nambah yang harus dijaga. Kalau nambah ilmu, nambah yang membersihkan diri. Kalau nambah harta, ya harus nambah yang dibersihkan. Kartas, berarti meningkatnya nambah ilmu atau nambah harta? Dua nih. Tapi sarakahna orang tuh, aduh ya Allah. Ya, iwati iman. Maka inilah keutamaan kita mencari ilmu. Jadi walaupun kita posisinya awam, bukan berarti kita jahil dengan agama kita. Ya, supaya naon? Supaya henteu tuturut munding yang mencelakakan diri sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ihwan fillah rahimani Allah wa yakum. Memang inilah ya kenapa saya baru paham ya. Kenapa Rasul mendekatkan ya, ilmu itu dengan surga, surga itu dengan ilmu. Kenapa Rasul mendekatkan ilmu itu dengan majelis ilmu itu dengan surga? Karena tidak ada orang yang masuk surga kecuali punya amalan, betul enggak? Dan tidak ada orang yang beramal diterima oleh Allah kecuali berdasarkan ilmu. Mata Rasul mendekatkan surga itu dengan majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa salaka yasluku seseleket.
Jadi sasalakete tete tina bahasa Arab. Tina salaka yasluku, berjalan memaksakan diri. Ya, menempuh satu perjalanan. Jadi Bu, sasalakete tina bahasa Arab. Ya, banyak bahasa Sunda tina bahasa Arab. Tijalike tina bahasa Arab teh. Tijalike teh bahasa Arabna inzalako, inzalako yanzaliku tijalike teh. Eh, serius. Tergelincir inzalako teh. Ya, matak orang Sunda mah tuh, ya. Karena bahasa Arab teh. Terapal. Subhanallah ya. Israpan bahasa. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan mencari ilmu. Sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan memudahkan dia menuju jalan surga. Masya Allah. Kenapa jalan ilmu, majelis ilmu didekatkan dengan surga? Karena enggak ada orang yang masuk surga kecuali punya amalan. Walaupun amalan kita bukan kompensasi dari kenikmatan surga. Kenikmatan surga yang kita didapatkan nanti insya Allah amin, itu bukan kompensasi dari amal kita. Soalnya enggak sebanding. Cuman syarat masuk surga harus punya amalan. Ya, walaupun sedikit. Sampai-sampai Nabi ya ada mengomentari sahabat, ya Rasulullah, Islam dulu perang dulu. Eta cek Rasul, Islam dulu baru perang. Dia syahadat baru perang. Di medan perang dia syahid. Tersempat sholat-sholat acan. Dia syahid. Kemudian Nabi bilang, amila qalilan wa ujiro kathiran. Amalnya sedikit tapi pahalana loba cenah gitu. Syahid, coba bayangkan. Ya, orang mah nunggeus Islam trileutik can tentu syahidnya. Ya, dia baru beramal masuk Islam udah syahid. Kata Nabi, amila qalilan wa ujira katsiran. Amalnya sedikit tapi pahalanya banyak. Kafir Islam maut. Islam kafir maut. Cing milih nu mana orang? Hah? Meningkatnya Islam ya terus husnul khatimah. Tapi subhanallah ya, iri gitu teh. Ada yang kayak begitu. Jadi amila qalilan wa ujira katsiran. Gak ada orang yang masuk surga kecuali punya amalan. Apapun itu, sekecil apapun itu. Masya Allah ya mati iman. Jangan anggap sepele amalan yang kecil. Kata Nabi, la tahkiruna ahadukum ma'rufan. Jangan menganggap remeh kebaikan walaupun sedikit. Ya, jangan anggap remeh. Iwan fila arsadani Allahu ayyakum. Maka enggak ada orang yang masuk surga kecuali gara-gara amalan. Enggak ada orang yang beramal diterima oleh Allah kecuali berdasarkan ilmu. Itulah rahasianya kenapa Rasul mendekatkan ilmu dengan surga. Subhanallah. Maka sekali lagi, walaupun kita posisinya, mohon maaf ya, saya misalkan atau sebagian dari bapak ibu sekalian, akang teteh sekalian posisinya sama dengan saya sebagai orang yang awam, masih taklid ke ulama, ikut kata ulama, ikhwati iman. Tetapi bukan berarti kita membiarkan diri dalam kejahilan. Karena kalau kita enggak cinta ilmu, kalau kita enggak jadi mendengarkan ilmu, apalagi kita enggak jadi ulamanya, ikhwati iman, maka kata Nabi itulah kecelakaan, itulah kebinasaan. Subhanallah. Iwan fillah rahimanallahu wa yakum. Selanjutnya ya, Nabi juga dekatkan antara ilmu dengan iqamatuddin, ilmu dengan menegakkan agama. Bahkan terhitung sebagai nilai jihad fisabilillah. Kata Nabi dalam riwayat Abu Daud ya, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar mencari ilmu ya, kemudian dia berjalan mencari ilmu, maka itu termasuk jihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia kembali lagi ke rumah.
Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ngomentari hadis ini, li'anna bihi qawamaddin, karena dengan mencari ilmu ya itu bisa tertegaknya agama. Maka bisa dipastikan kalau di masjid-masjid, di rumah-rumah, di masyarakat udah sepi dari majelis ilmu agama, itu enggak usah nunggu RPG dari Israel. Enggak usah nunggu tank wajah dari Yahudi. Ya, tinggal tunggu waktu hancur. Ya waktu iman. Subhanallah, ya. Ya, kenapa? Sebab pilar. Kalau mau nenggakan agama, kalau mau agama ini tegak, kalau mau agama ini jaya, hidupkan majelis ilmunya. Insyaallah. Apalagi subhanallah ya watiman. Ya di tengah berbagai macam fitnah akhir zaman yang luar biasa. Ya. Dan ini sengaja, di Indonesia ini sengaja. Kenapa? Mayoritas muslim terbesar sedunia. Bukan se-Asia apalagi se-ASEAN. Enggak, sedunia kita. Makanya saya yakin kalau LGBT ini didukung sama PBB dengan menggelontorkan dana 1.018 triliun dolar, ya, ya waktu iman, kalau kata Pak Yusuf Kalla, betul, ya, saya yakin, ya, ada udang di balik batu, karena Islam mayoritas Muslim terbesar di dunia. Kalau mayoritas Islam ini bangkit, maka itulah kekhawatiran orang-orang kafir, itulah kekhawatiran musuh-musuh Islam. Hancurkan generasinya, eksploitasi perempuannya, insya Allah. Itulah rukun dari kerapuhan sebuah peradaban. Makanya orang Yahudi mah apik. Ya, orang Yahudi apik, kabatur merean rokok, orang Yahudi mah tarang rokok tara. Ya. Kebatur ngasih film porno anak-anak Yahudi dijaga betul, luar biasa. Sampai di Yahudi itu para pemudanya enggak boleh nikah kalau belum dapat sertifikat pranikah. Selama 6 bulan para pemuda-pemudinya didiklat untuk memahami konsep keluarga dan parenting. Bu, ada ibu-ibu di sini. Dulu ketika nikah ke bapak yang ditanyakan sertifikat apa, Bu? Hah? Ulah nyebutkan sertifikat tanah ya, kade. Subhanallah ya. Orang Yahudi mah apik. Kalau urusan untuk mereka, karena mereka paham, ya, sebuah peradaban tidak akan kokoh, tegak, kuat, berwibawa tanpa ada generasi yang membuatnya kuat. Enggak ada ceritanya. Rusia hancur, waktu iman terkeping-keping. Demikian juga dengan Bosnia, ya, Yugoslavia dan lain sebagainya. Free sex, narkoba. Subhanallah. Mantak LGBT ge duh rada hariwang subhanallah nya urang teh ya. Allahu akbar. Mudah-mudahan keluarga kita dijaga oleh Allah ya. Nah, komo keur lebaran geura usum LGBT teh, LGBT keur lebaran memasuki Idul Fitri. LGBT luar biasa. Lu gua butuh THR. Iwan fillah rahimani Allah wa yakum. Maka sederhana ya, kumpulkan orang sebanyak mungkin untuk ada di majelis ilmu, hidupkan ulah di TSB wae atunya ngaji teh, sok di masjid-masjid nu deket oge sok hidupkan majelisnya. Enggak usah nunggu banyak, atuh dah Pak Ustaz kumaha atuh dah henteu seueuran. Yeuh, lamun nunggu loba mah Islam teh moal nepi ka urang teh. Rasul asalnya satu, Khadijah menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi delapan, terus bergerak. Ngaji mah ulang ada gawan loba atuh. Ya, betul tidak? Jangan nunggu lama. Bismillah, mulai aja dulu. Ya. Kenapa? Sebab enggak ada majelis ilmu, enggak ada cahaya buat Islam. Ya. Iwati marahimani Allah wa yakum, dan itulah salah satu proyek musuh-musuh Islam. Bikin mereka gaduh, bikin umat Islam lalai, atau berikan syubhat, berikan pemahaman keliru tentang dinnya, tentang agamanya. Terutama nih memasuki tahun baru, aduh masya Allah ya.
Tapi yang nama teu usum segala tanya ya bejakeunnya anu masih kene tahun baruan Masehi ya itu mah bukan pemuda zaman now gitu ya bedakeun eta mah geus katinggaleun ayeuna mah pemuda keren teh di masjid gitu ya pemuda keren teh di masjid di majelis ilmu ayeuna mah ya masih banyak pemuda-pemuda pemudi yang ya mungkin ya yang tadi teh turut munding tapi lain karena urusan agama akhirnya niup trompet ngilu niup trompet ya merayakan tahun baru Masehi ikut merayakan tahun baru Masehi lah lebar-lebar duit cek urang mah nya mending kene we jajan batagor jeung baso tahu ya pugu-pugu di warag heh masyaallah usah kana dahareun wae atuh eta mah ya unuh logistik moal jalan logikanya subhanallah tetapi memang bab menyerupai ya termasuk tasabuh lamun bahasa Islam tasabuh itu teh apa namanya tasabuh tasabuh itu menyerupai menyerupai orang-orang kafir tasabuh bil kufar secara bahasa tasabah ya tasabahu tasabuhan tasabuh itu menyerupai ya dimaksud adalah menyerupai orang kafir dan ini terlarang ya secara hukum asalnya walaupun Ibnu Shalah salah satu ulama mazhab Syafi'iyah itu membagi tasabuh itu ada yang makruh ada yang haram tasabuh bil kufar tasabuh dengan orang kafir non muslim bisi tak apa kafir mah non muslim tapi ulah yang dirobahnya non muslim jadi kafir jadi non muslim gitu ya kafir mah kafir ya nggak apa-apa kan ya itulah nyin pika ambekin kafir tena naon kafir mah non muslim teh kafir nggak apa-apa ya ulah dirubah cek Ustaz Abdul Somad makanya kuliah ayuhal kafirun mah jadi kuliah ayuhal non muslimnya moal ngeunaheun atuh ya itu anggar kuliah ayuhal kafirun aduh teu enakeun dudungan urang kafir kene kuliah ayuhal non muslim eueuh tiditeuna ya batal salatna ge nya maka ihwan fillah rahimanallahu wa yakum tasabbuh bil kufar secara hukum asal terlarang dalilnya jelas riwayat Abu Daud Ibnu Majah Imam Ahmad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man tasabbaha ya biqaumin fahuwa minhum barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk kaum tersebut tetapi tasabuh ini ada yang haram ada yang makruh ada yang mubah bahkan sebagian ulama ada yang menyebabkan seseorang itu murtad ya menyerupai satu kaum maksudnya menyerupai agama lain selain Islam itu ada tiga haram, makruh, mubah yang haram itu kalau sudah menjadi syiar khusus agama tertentu ini gak boleh haram ini bahkan jika diniatkan untuk membela agama tertentu ya bahkan jika diniatkan untuk mensyiarkan agama tertentu karena kecintaan dan kesenangannya maka kata Ibnu Shalah dia bisa jadi murtad gak boleh ya menyerupai ibadah khusus atau syiar khusus orang kafir gak boleh topi sinterklas khusus itu mah ya ulah ditopian lah gitu kan jadi jangan ikut-ikut topi sinterklas karena itu pakaian khusus kecuali bukan pakaian khusus ini tasabuh mubah bukan pakaian khusus siar orang kafir begitu dasi pakai dasi tasabuh ke orang kafir enggak tasabuh tapi mubah itu mah boleh karena dasi bukan dari orang muslim ya bukan ciri khas Islam tapi boleh walaupun ada antum nanti jangan heran kalau misalkan ada seorang yang mengatakan haram make dasi teh naha siga orang kafir itu tidak setiap yang didahului oleh orang kafir itu menjadi haram banyak contohnya Nabi dalam riwayat Bukhari Muslim pernah pakai jubah syamiyah ya dalam riwayat lain Nabi pernah pakai jubah rumiyah Romawi jubah Romawi, jubah Syam itu pada awalnya belum dalam kekuasaan Islam masih kafir
Tapi Nabi pakai pakaiannya. Kenapa? Sebab itu bukan khusus syiar agama mereka. Nabi pernah bikin surat dalam Sahih Bukhari itu, Kitabul Ilmi. Nabi pernah bikin surat. Ketika bikin surat, ya, ketika bikin surat, tiba-tiba sahabat bilang, "Ya Rasulullah, ini surat ini enggak bakalan dibaca kalau enggak ada capnya." Nabi bikin cap dari apa namanya cincinnya yang menuliskan Muhammad Rasulullah, dicap jebret, ya. Karena apa? Karena mengikuti aturan orang kafir. Boleh enggak? Boleh. Itu tasyabuh yang mubah. Perang Khandaq, perang Ahzab, ketika semua musuh-musuh Islam berkoalisi, termasuk para munafik Madinah, orang musyrik Yahudi, Majusi, gempur Islam semuanya. Rasul udah bingung maju atau bertahan. Ya, akhirnya ada seorang sahabat yang ngusulin, bagaimana kalau kita pakai metode Majusi, pakai Khandaq. Parit, ya, luar biasa. Panjangannya itu puluhan kilometer, puluhan meter tuh. Dalamnya puluhan meter, panjangnya puluhan kilometer, ratusan kilometer. Subhanallah ya watiman, itu juga bukan metode Islam. Tapi Nabi melakukan, itulah tasabuh yang mubah. Ya, tasabuh yang makruh kumaha Pak Ustaz? Tasabuh nu makruh mah itu bingung halal haramnya. Terjelas sieun salah, ah udah itu mah tinggalin lah ya. Itu. Ya, tasabuh yang mubah itu bukan siarnya orang kafir. Maka jangan heran nanti antum temu teman antum, "Woi, pakai lepis, haram si tasabuh." Tah teh ulah heran anu kitu teh, gitu. Ya. Jangan heran. Kenapa menganggapnya siar orang kafir? Kalau saya tidak. Saya menganggapnya itu adalah tasabuh yang mubah karena bukan khusus ya ciri khas siar agama non muslim atau agama selain Islam. Oke? Bisa dipahami? Ada yang tasabuh yang makruh. Tasabuh makruh mah tadi teh itu siga siar non muslim tapi dipakai ke umat Islam. Aduh, kumaha nya? Ah mending kena tinggalkeun. Ya, lebih baik ditinggalkan walaupun mungkin tidak ada keterangan bahwa itu syiar agama orang lain, tapi khawatir kita jatuh ke haram, khawatir kita berdosa, tinggalin aja, itu lebih selamat, apalagi enggak ada maslahatnya. Ya. Itu trompet. Komo ke tahun baru kan ke usum tukang trompetnya. Saya mah teu kabayang eta nu meuli trompet daekan gitu. Eta dicobaan ku sabaraha biwir geura coba. Kabayang teu? Ku yang bikin pret, oh datang ku distributorna cobaan heula, ku tukang dagangna, ku agenna dicobaan, tempo ku urang cobaan kabeh, eta teh urut batur teh nyobaan teh ruzit bin geuleuh ya, subhanallah, untung teu weureu. Ya itu udahlah, tinggalin trompet. Ustaz, kumaha pun anak latih kumaha we peng parkeunnya. Ya udahlah itu ya, trompet tinggalin. Karena trompet itu khusus ya, walaupun nanti kita terjadi ikhtilaf ya di kalangan para ulama ya kalau tidak dijadikannya sebagai itu dan ini, tapi saya memilih lebih maslahat untuk ditinggalkan. Terus lah kamu ngamen moal, main musik moal, orang temennya di masjid make trompet, ya terus we kantunkeun ya, insyaallah. Antum sih kan orang wartosan? Oh iya gitu ya, atasnya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan. Jadi baru seputar tadi ada taklid ya, tuturut munding, kemudian juga ngefeknya jadi tasyabuh ya, menyerupai orang-orang apa namanya itu non muslim atau kafir ya, iwatu iman. Dan tadi tasyabuh itu ada tiga, ada tasyabuh yang haram, ada tasyabuh yang makruh, ada tasyabuh yang mubah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita. Dan siapa yang membuat orang muslim bisa bertasyabuh? Ya, apa tujuan mereka? Saksikan pada episode selanjutnya setelah salat Isya. Barakallahu fikum, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwatul iman rahimanallah wa yakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita. Tadi kita sudah ngebahas tentang masalah dikit ya, tentang taklid,
kemudian juga tentang tasyabuh, ya, menyerupai, ya, akibat daripada tuturut munding. Dan yang ketiga adalah kemudian apa namanya itu pembagian tasyabuh. Tasyabuh itu ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah, ya. Kemudian kita akan lanjutkan, kenapa sih umat Islam bisa terjebak dengan tasyabuh, ya. Pangmuka kena. Gulaannya dua, ya. Dua gulaan. Kita lanjut, ya. Kenapa bisa terjebak dengan tasyabuh? Ya, satu penyebabnya umat Islam bisa tasyabuh bil kufar. Yang pertama adalah adamul ilmi, enggak ada ilmu. Alias al-jahlu. Al-jahlu itu adalah bodoh. Tapi bodoh dalam versi kita bukan bodoh karena IQ, bukan. Ya, antum tahu Abu Jahal? Tahu? Tahu dari mana? Ya, pernah ketemu dengan Abu Jahal? Belum, ya, tapi pernah dengar Abu Jahal. Abu Jahal itu bukan namanya Abu Jahal. Abu itu bapak, Jahal itu kebodohan. Bukan berarti karena dia itu belet gitunya, atau napi apa namanya, ya, tidak dihargai, gak ada intelektualnya, bukan. Ya, kenapa disebut Abu Jahal? Karena dialah, ya, yang jahil dengan urusan tauhid. Dan dialah yang memimpin supaya umat tetap dalam kejahiliahannya. Paham? Matak disebut Abu Jahal. Dulu presiden kita di Indonesia ada yang disebut dengan Bapak Pembangunan. Tahu siapa? Aki Atonya, Pak Soeharto. Tapi apakah Pak Soeharto disebut Bapak Pembangunan, tukang neplok tembok lain? Lain, gitu kan, ya. Tapi karena disebut sebagai pelopor di pembangunan di beberapa daerah. Jadi bapak jahil itu bukan berarti belet IQ-nya, tapi karena dia yang memimpin umat atau kaum supaya berada dalam kejahiliahan. Ya, kenapa disebut jahiliyah? Adamul ilmi, enggak ada ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Ya, maka Iwan Fillah, inilah penyebab utama kenapa orang terjebak kepada tasyabuh, karena enggak punya ilmu. Karena enggak punya ilmu, jadi we tasyabuh gitu, ya. Karena tidak tahu, tidak bisa membedakan mana yang betul dari Islam dan mana yang bukan. Oh, saya mau contohin. Banyak tasyabuh yang mubah. Contoh istilah surga neraka itu bukan istilah Islam loh. Puasa bukan istilah Islam. Agama bukan istilah Islam. Ya. Puasa itu istilah orang Hindu. Ya, surga neraka juga istilah orang Hindu. Tapi apakah lantas kita enggak boleh bilang surga dan neraka? Enggak juga. Apakah kita enggak boleh bilang puasa? Enggak juga. Ya. Sah-sah saja. Selama tidak diniatkan untuk menghidupkan syiar agama orang lain. Kartos, yaitu tasyabuh yang mubah. Nah, karena enggak ada ilmu, jadi ikut-ikutan. Ya, jadi tuturut munding, wajar. Makanya menyikapi setiap orang itu beda-beda. Orang ulah waka menjas, ya. Ya, solusinya yang tidak tahu ilmu dikasih ilmu. Solusinya orang yang tidak mengenal ilmu dikenalkan ke ilmu. Lain di jauhan. Bisi isuk ta malam Senin besok, ya, aya babaturan anu masih kene hura-hura, ya. Kemudian juga masih niup-niup trompet, ulah di jauhan dirangkul sama kita. Ya, diajak bukan diejek, ya, ditarbiah bukan dibukakan auratnya, dibina bukan dibukakan auratnya. Bukan dilemahkan, bukan dijauhi. Ya, kenapa? Sebab karena ketidaktahuan. Wajar. Kermah ieu teh jelema teu apal, dijauhan ke orang bekewe belet gitu kan, ya. Semakin tidak tahu, semakin berbuat maksiat. Dekati, ingatkan. Ulah dijauhannya, bisa ada teman kita ajak ke majelis ilmu. Gak usah ikut-ikutan yang masalah hura-hura lah tahun baru Masehi, ya. Subhanallah. Kumaha Ustaz, lamun malam tahun baru teh diisi dengan zikir, dengan pengajian, dengan muhasabah, boleh enggak? Boleh lah, ya. Ya, selama tidak diniatkan untuk menghidupkan tahun baru Masehi, ngan ieu mah mumpung-mumpung we,
Ya, tahun baru seperti hari Minggu. Hari Minggu itu hari Islam bukan? Bukan hari Minggu deh. Nah, itu buat para reka gereja, reka mana? Hah? Kan tidak ya. Apakah kita libur hari Minggu diniatkan menghidupkan syiar agama orang lain? Tidak. Ya, hari Minggu pengajian menang tuh. Boleh tidak? Boleh. Malah ayah nama ayah jihad. Ngaji poe ahad, cenanya. Ayah jitu. Ngaji poe satu. Ayah jibrut. Ngaji, ah tak apa. Itulah ya. Itu. Jadi silahkan saja. Apakah ngaji poe Sabtu si gaya Yahudi? Hari-hari mingguannya hari Sabtu yang musabat tidak juga kan ya. Ya itu mah karena itu mah urusan duniawi. Itu mah tasyabuh yang mubah. Ini banyak sebenarnya hal-hal yang sebenarnya seperti tidak padahal iya atau seperti iya padahal tidak. Maka disinilah pentingnya ilmu. Oke. Jadi ingatkan, jangan dijauhi dan apa namanya berikan peringatan. Atau kalau mau tadi itu ada solusi ya. Ada kajian di malam tahun baru itu, misalkan muhasabah atau napi evaluasi peperihan atau orang tehesi. Tapi kan evaluasi mah unggal powewe atau nya, tapi kan momennya beda gitu ya. Kalau mau, kalau tidak juga terjadi dosa atau, aduh, malam tahun baru ayeuna mah di imah kumaha tuh dosa? Wah dosa di mananya? Hees mah heesnya di imah ya, bisa rek sare gitu, mentong ngarasa dosanya. Silahkan saja itu mah ya. Tapi kalaupun mau tidak jadi dosa insya Allah ya, wallahualam bisawab. Yang kedua, kenapa orang muslim masih tasyabuh? Yang kedua adalah karena hubu dunia serab, ningali jalma kafir teh serab ya, sigai serab ya gitu ya. Serab, kenapa serab? Karena apa namanya melihat orang kafir gemerlap ya urusan dunianya. Ihwati iman, sehingga kadangkala kita teh tepede gitu orang tanya, ah aku mah apa aku dah jadi we nuturkan tu turut munding tanya itu mata kesaka penguah pintar kena munding tiba-tiba nuturkan nana ngus apal munding dituturkan gitunya ya itu ihwati iman tata disebut turut munding teh gitu ngus apal masato dituturkan gitu itu teh perumpamaan kolot bahala mah hebat ya. Jadi kenapa? Sebab hubu dunia yang dikejar adalah dunia bukan akhirat. Ningali orang kafir, ningali batur, ya hura-hura, orang serab. Kadangkala kita silau dengan apa? Dengan pekerjaan mereka. Akhirnya apa? Kita tasyabuh, kita ikut-ikutan supaya tegengsi teing. Menya atu batur cana ulin ari urang henteu, ya. Menya batur atu cana liar urang di imah wae. Akhirnya apa? Kita tasyabuh. Hati-hati ini ya. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan berkecil hati, jangan bersedih, kalianlah yang tinggi derajatnya jika kalian beriman. Kalem we pede urang mah nya. Subhanallah wa ta'iman. Itulah Islam luar biasa. Jadi jangankan kita nabi wae ketika serab karena urusan dunia, silau dengan urusan dunia, diingetan nabi mah. Subhanallah ya. Tahu kisah tentang Abasa? Surat Abasa, Abasa itu kan bermuka masam, kan itu asbabun nuzulnya teh, ya asbabun nuzulnya itu adalah ketika Nabi sedang mendakwahi orang-orang kafir Quraisy, kelas menengah ke atas, kelas birokrat, tiba-tiba datang Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum ini kelas menengah ke bawah, kemudian dia minta untuk dijawab pertanyaannya tentang Islam. Tapi kemudian Nabi memalingkan muka, lebih memilih orang kafir Quraisy. Wah, pi untungan, gede, iya memeren gitu. Namun bahasa saya, etamanya, wah, untung kena lu iya. Alah, etama alainana, meren gitu, ya. Itu, lamun Hasan, etama air Nabi mah, itu, ya. Kan sih, kan, nanti kurang lebih kayak begitulah. Lebih memilih, apa namanya, lebih memilih orang-orang yang punya strata sosial tinggi, dibandingkan adalah orang-orang yang apa namanya itu menengah ke bawah. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi memalingkan muka dan Nabi apa namanya mengikuti orang-orang tersebut, maksudnya mendakwahi orang-orang, lebih memilih mendakwahi orang-orang tersebut. Kenapa? Sebab hitung-hitungan Nabi, lamun ieu benang, kalau ini taslim, ini jadi muslim, wah ini banyak pengikutnya. Tapi subhanallah, Nabi manusiawi, Nabi lupa,
diingatkan oleh Allah, turunlah surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى. Subhanallah, ya wa ta'iman. Abasa wa tawalla, ya engkau bermuka masam dan berpaling. Ketika datang orang yang buta, yang bermaksud untuk membersihkan diri, untuk bermaksud untuk jadi muslim, ya, tapi engkau lebih memilih ya orang-orang kafir Quraisy. Subhanallah ya watiman, wajarnya orang ngesok ayah kan ya, aduh, orang lempang batun nges kana motor asa kumaha gitu ya. Padahal lempang teh ka tempat parkiran mobil orang tanya. Itu ya, orang naik motor batur naik mobil, aduh orang teh aya we ngedrop gitu nya. Subhanallah, manusiawi. Manusiawi. Nabi pun mengalaminya. Ya, Nabi pun mengalaminya. Para istri-istri Nabi mengalami juga. Pernah dengar cerita istri-istri Nabi minta uang tambahan dapur ke Nabi? Pernah dengar cerita itu? Subhanallah. Itu istri-istrinya musyawarah, mubes. Ya, ya kemudian berkoalisi, sepakat kita minta, kita ajukan proposal anggaran tambahan untuk dapur kita. Akhirnya apa? Nabi menolak. Ya, itu istri-istri Nabi loh. Nabi, istri Nabi. Itu. Jadi kalau istri-istri padahal pada waktu itu BBM, TDL itu belum naik tuh. Tapi subhanallah udah minta uang tambahan. Makanya kalau istri kita minta yang kayak begitu, antum nih nanti punya istri atau yang sudah punya istri minta uang tambahan, proposal tambahan, uang dapur, ngurus sumur, apalagi urusan kasur, servisnya biar lebih baik, itu enggak apa-apa. Ya, saya suka katakan ke istri, sok mi proposalna. Sok proposalna dipamelikeun bi. Moal proposal we unggul. Nah, ada hese-hese teuing. Ya minimal urang teu dicarekan gitu. Kan ada Allah eta mah anu ngarizkian mah ya. Betul tidak? Ya, jadi urang loba dicarekan we. Nabi saja istri-istrinya kayak begitu. Tapi Nabi memilih silakan. Kalau masih kekeh peuteukeuh hayang wae kekeh minta uang tambahan aku ceraikan. Tapi kalau mau bertobat yuk lanjut. Berat tuh? Beratnya itu. Kadang ulah diturutan entamanya. Ulah diturutan kada entam mau kataikan entama ya. Subhanallah silakan Umi. Kalau terido jeung pamere abi sok pulang-pulang. Balik tah asli entama tah. Ya, beda jeung istri Nabi. Istri Nabi mah milih Nabi, pamajikan urang mah mendingan balik daripada ya. Subhanallah ulah diturutan entama ulah diturutan mau kataikan entama ya. Subhanallah. Jadi wajar hubu dunia itu apa namanya karena ya serab gitu ya. Ya dengan silau dengan pernak-pernik duniawi itu duh subhanallah ya wa ta'iman. Manusiawi kita teh, tapi ingat ada yang lebih mulia, ada yang lebih mahal, ada yang lebih berharga, ada yang lebih tinggi derajatnya, yaitu kemuliaan iman. Santai weh ya, insyaallah. Awalna hungkul. Hubu dunia ngukurna dari mana? Ngukur hubu dunia kumaha? Wah, si eta hubu dunia mobilna 7, motorna 18. Hubu dunia lain. Ukur hubu dunia aku mah. Orang geus hubu dunia tanya, aduh gawe menikah 10 jam sapoe sapeuting. Kita kerja 10 jam misalkan atau kita kerja 8 jam. Ya, Sabtu Minggu dipakai ngalembur, majar kenten dengan tambahan. Lamun mah aya poe cenah 8 poe cenah ya. Jadi iwatu iman ciri hubu dunia apa? Ciri hubu dunia apa? Nih, dengerin ya. Hubu dunia itu bukan seberapa banyak harta yang dimiliki. Tapi hubu dunia itu seberapa sering kita lalai dengan urusan akhirat. Bisa dipahami? Hubu dunia bukan seberapa banyak harta yang kita miliki. Singali si eta mobil nage loba.
hubu dunia teu ciga urang, urang mah teu boga mobil, teu hubu dunia, harta boga teh kitu. Harta boga teh. Urang mah zuhud cenah, zuhud atau tegableg. Gitu kan? Jadi jangan nuduh dulu orang yang lebih harta dari kita teh hubu dunia. Dah hubu dunia mah tingali seberapa sering lalai dengan urusan akhirat. Bukan karena punya dunianya, bukan. Ya, orang enggak punya kerjaan daharna koreh-koreh cok. Saayana pengangguran, ripuh ya, imah kontrakan bari bocor, can dibenerkeun. Wah, ripuh pokona mah. Ya. Tapi kemudian sholat tara, Jumatan sakapeung tambah sebel majarkeun teh cenah kitu. Ya. Idul Fitri rada kapaksa. Yang kayak begini hubu dunia. Saya sering mendakan jamaah, subhanallah ya waktu iman. Ada beberapa jamaah saya, bisnisnya teh MM-an. Apal MM-an? 500, 50, 1000 gitu. MM-an. Jadi lamun bati 10 juta, 20 juta teh geus teu dipalire, jarang dilirik. Tapi kalau batina ratusan juta, urang tiap nganjang, saya tiap berkunjung ke rumah beliau, ngobrolkeun teh duit weh. Urang teh keur mah ngomong hungkul jangar kan? Bisnis teh kaharti duit eueuh geura. Ngan saya kan ustaz. Saya kan ustaz ya. Jempe urang teh kan rada jaga image. Oh iya. Bagus padahal teu ngarti aing ngomong teh naon ya. Subhanallah yang penting mah bisa dahar harita ya. Ya just kidding ai ya. Tapi saya suka dengar dia gitu kan karena dia senang presentasi. Oh, urang teh sambil diajar bab batubara kan teu ngarti urang teh nya. Bab batubara peternakan domba lamun sekian ratus hektar. Wah. Urang ya subhanallah ya pibatieun hungkul gitu nya, tapi ngawang-wang gitu nya ya. Jadi waktu iman ya dia bicaranya sudah luar biasa. Tapi subhanallah ai. Ya, lamun salat subuh saacan adan geus aya di sa pertama. Ya kepentingan ustadz apa, jangan sampai ada yang apa namanya itu, jangan sampai ada yang kurang. Masalah transportasi ustadz ya, masalah ustadz ngajar, ada anak yatim mesti tara hitungan. Subhanallah, yang gini hubu dunia enggak? Hah? Tidak hubu dunia. Lihat para sahabat ahi, subhanallahnya antum kalau dengar al-asroh al-mubashiruna bil jannah, 10 sahabat nabi yang dijamin masuk surga ya, itu 80%-nya para pebisnis unggul. Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah Al-Jarrah, ya, Utsman bin Affan, Abu Bakar ngespuguh luar biasanya. Ya, pebisnis unggul. Berani nyebutin mereka hubu dunia? Tidak, subhanallah, akhi. Maka sekali lagi, hubu dunia bukan seberapa banyak harta yang dimiliki, tapi seberapa sering kita lalai dengan urusan akhirat. Ya, gawe teboga, maca Quran tara, sholat sakapung, wanu kia mah ngesubuh dunia, wassalam pokoknya mah, balangsak dunia akhirat, ya mah ya, itu. Oke ya, subhanallah. Ya watiman, yang kedua hubu dunia. Akhirnya apa kalau sudah hubu dunia, ini kejar dunia. Nu ditinggal itu lain orang Islam, nu ditinggal itu bukan keimanan, yang dilihat bukan imateri, yang dilihat bukan akhlak, yang dilihat bukan iman, yang dilihat bukan hati, tapi yang dilihat adalah nuka tinggali, nuka ambe, nuka rasa, nuka cagap, nuka apa namanya itu yang terkena panca indera. Padahal kalau kita berbicara imannya lebih sering berbicara yang tidak terlihat kan Bu ya, betul tidak? Ya, orang bisa jadi pakaiannya biasa-biasa tapi justru lebih dihargai oleh Allah tentang doanya. Ya. Bisa jadi orang tidak terkenal di penduduk bumi tapi doanya didengar oleh para penduduk langit. Ya, subhanallah, betul. Maka iwan fillah rahimani Allah wa yakum. Ya, hati-hati ya dengan hubu dunia. Kenapa? Sebab kita tidak cinta akhirat. Ya, jadi mau bersatu ya. Satu hati, dua cinta. Enggak akan bersatu. Maksudnya cinta dunia, cinta akhirat tidak akan bersatu. Harus salah satunya. Kalau kita tidak cinta akhirat, otomatis cinta dunia tadi. Tentu oke. Kan cinta dunia mah amalu dunia, angan-angan dunia, siga sianida. Apa sianida? Lain siap nikahi muda lainnya. Komo sianida siap nikahin janda caranya
Bukan ya. Kade ya. Sianida, siga sianida, teka ambel, teka rasa, diuyup, wassalam, apal-apal maut teh, itulah hubu dunia, itulah angan-angan dunia, teka tinggali maksiatna, enggak kelihatan cinta dunia, nah tapi dina pikiran teh dunia weh, dina pikiran teh duit, 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 ya, sehingga apa, kemudian hatinya menjadi kotor, udah sholat tenikmat, sholat susah husunya, baca Quran susah tadaburnya, sujud teh teu nikmat, sujud teh gitu. Ya kenapa cawerang? Apa cawerang? Wah ini banyak istilah Sunda, ada judulnya gitu, turut munding ya. Ya. Jadi cawerang, hambar, nggak ada rasanya, rempah-rempahnya nggak kerasa. Iwatu iman rahimani Allah wa yakum, mohon maaf. Itu bisa jadi karena penyakit amalu dunia, angan-angan dunia, manteng kayak gitu. Ya, kayaknya lamun boga itu, boga iya, lamun boga itu sigana lamun kieu, terusnya manteng. Ya, kenapa? Itu teh kayak sianida, teu kaambe, tidak tercium, tidak terasa, ya, tapi kebanyakan akhirnya mati dia. Ya, tidak kelihatan maksiat, tidak kelihatan lalai ya, tapi sering amalu dunia, angan-angan dunianya panjang, akhirnya apa, sholat tidak nikmat, baca Quran tidak khusyuk ya, subhanallah, gara-gara apa, hubu dunia. Kalau sudah hubu dunia, maka yang dilihat adalah materi. Orang kafir kekuatannya di sana ya, di materi. Tapi ingat ya, kata dokter Nasir Al-Umar, ketika datang ke Indonesia, orang non-muslim, orang kafir, musuh-musuh Islam, itu tidak takut orang muslim kaya. Tidak takut orang muslim kaya. Bahkan masa kapeng mah diantar ke orang kafir mah, yuk, orang benghar bareng jeng akang. Seorang kafir, tidak takut orang muslim kaya, tapi orang kafir musuh-musuh Islam takut kalau orang muslim menggunakan kekayaannya untuk din, untuk agama. Banyak yang lebih kaya daripada orang kafir, tapi enggak takut. Sebab orang muslim enggak takut dengan harta orang muslim, tetapi orang muslim takut kalau orang muslim udah menggunakan hartanya untuk agama. Sieuneun tah. Itu iwat iman. Maka iwan fillah rahimani Allah wa yakum, yang ke dunia ini hati-hati kita. Ya, dan yang ketiga adalah kenapa orang muslim bisa tasyabuh, lemah iman. Ya. Lemah iman, syahwat, hawa nafsu. Kalau hawa nafsu, makanya kenapa kalau antum melihat hadis riwayat Bukhari, salah satun man wajada fihinna halawatal iman. Tiga perkara yang jika kamu mendapatkan tiga perkara ini, kamu akan merasakan manisnya iman. Ya, akan merasakan manisnya iman. Apa tiga perkara itu? Yang pertama, ya, an yakunallaha wa rasulahu ya ahabu ilaihi mimma siwahuma. Yaitu yang pertama adalah menjadikan Allah dan Rasulnya paling dicintai dari selain keduanya. Enggak boleh sama. Rasul enggak bilang enggak boleh sama. Ya Rasulullah, aku mencintaimu sebagaimana aku mencintaiku kepada diriku, kata Umar. Tidak, kamu harus mencintaiku melebihi daripada yang lainnya. Gak boleh sama, sama aja gak boleh. Apalagi, apalagi kalah iwatu iman. Sama aja gak boleh. Afwan, afwan, mohon maaf. Ciri cinta nu paling menonjol naon? Pengorbanan ya. Kalau orang disebut cinta berarti ada pengorbanan, betul tidak? Kaidahnya kan begitu. Ya. Matak ibu kalau ada suami, mama I love you full, I love you full. Ari ka dapur kurang mah wae mah wadul Bu ya. Ya, gitu kan ya. Jadi enggak cukup kata-kata tapi harus ada pengorbanan. Ongkoh cinta tapi pamajikan ripuh di dapur, geus nepi karek pingsan diantepkeun we jongjon we nonton Persib Mitra Kukar. Ya, nah ieu cinta wadul ya. Ya. Enggak peduli dengan istri begitu. Itu jadi cinta wadul. Jadi cinta itu dibuktikan dengan pengorbanan.
cing kira-kira, kira-kira dalam 24 jam, satu hari, satu malam, satu minggu, satu bulan, bertahun-tahun, yuk kita evaluasi, udah berapa harta yang kita korbankan untuk Allah dan Rasul, udah berapa banyak waktu yang kita korbankan untuk Allah dan Rasul, udah berapa banyak yang kita korbankan tenaga kita untuk Allah dan Rasul. Ewati iman, terkadang kita masih sisa ya, walaupun kita dan Rasul kan bedanya dikit ya, kadangkala ya, Rasul dan kita itu bedanya dikit ya waktu iman. Ayo Rasul makan sedikit-sedikit zikir, kita mah sedikit zikir. Ayo Rasul makan sedikit-sedikit sodakoh, kita mah sodakohnya sedikit. Rasul makan sedikit-sedikit takbir memuji Allah ya, kita mah memuji Allahnya sedikit kan gitu. Rasul mah sedikit-sedikit kemudian peduli, kita mah pedulinya sedikit. Jadi orang jeung Rasul mah bedana sedikit. Orang mah sedikit-sedikit tidur, Rasul mah sedikit tidur. Kan gitu. Jadi orang bedana jeung Rasul teh sedikit. Ya waktu iman, sedikit tanda kutipnya. Makanya ya waktu iman, yuk kita evaluasi. Ya, sudah berapa waktu yang kita korbankan untuk Allah dan Rasul? Tapi kita tidak akan merasakan manisnya iman kalau sudah berkorban. Badan itu bisa tambah kiloan, tambah gemuk kalau dengan asupan. Ya, nambah sering masuk, badannya makin lebar. Walaupun badan lebar itu ada dua. Oke. Okay. Ibu kenapa senyum? Ini bukan alasan. Satu, memang karena banyak makan. Yang kedua, memang semenjak lahir dia udah gede kayak saya begitu. Ya, ini perlu dijelaskan, ini harus diluruskan supaya tidak jadi fitnah diantara kita ya. Ya, kalau hewan manusia pingin kuat, pingin hebat, pingin kokoh hebat gitunya, lihat asupannya, siga derai, endog, hayam, dalapan siki, lak-lak kan gitu. Ya. Wah, six pack gitu kan. Kalau saya kan one pack-nya gitu kan. Hiji we urang mah gitu. Kalau itu mah pria elemen kan, urang mah pria prenagen gitu nya. Astagfirullah ya. Nah, ngagegoreng maneh gitu. Salah eh. Jadi waktu iman rahimanallah wa yakum, badan bisa kuat karena banyak masuk asupan. Ya. Karena banyak asupan. Tetapi iman bisa kuat karena banyak pengorbanan. Paham enggak? Banyak pengeluaran. Kalau fisik bisa kuat karena banyak asupan. Yang dimakannya lihat. Tetapi iman sebaliknya. Dia akan kuat, akan kokoh kalau semakin banyak yang dikorbankan. Makanya satu di antara 10 meningkatkan kualitas iman, kata Dr. Ahmad Farid ya, dalam kitabnya Syajaratul Iman, beliau mengatakan orang bisa ningkat iman kalau mau berjuang di jalan Allah. Kalau mau berjuang. Kenapa? Sebab iman bisa kuat kalau banyak pengorbanan. Bab iman panjang ya. Satu tadi apa? Kenapa orang muslim bisa tasyabuh bil kufar? Jahil, gak ada ilmu. Yang kedua, hubudul niat. Yang ketiga, do'ful iman, ya lemah iman. Dan yang ketiga adalah ghozul fikri, perang pemikiran. Siapa yang melakukan? Orang-orang kafir. Ya. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Orang kafir enggak pernah henti-hentinya pikin memadamkan cahaya Allah. Enggak senang kalau para pemudanya, enggak senang kalau orang-orang muslim kembali ke agamanya. Enggak senang kalau orang muslim lebih banyak tilawahnya daripada banyak musik-musiknya. Ya, atau banyak hiburannya. Enggak senang kalau orang muslim lebih banyak di majelis ilmunya daripada di majelis dugemnya. Ya, di majelis clubbingnya. Maka waktu iman sebisa mungkin ya, satu, berikan mereka syahwat. Dua, berikan mereka syubhat. Tahu syubhat? Kerancuan.
kerancuan dalam berpikir, salah memahami din, salah memahami agama. Itu bukan gara-gara orang muslim gak punya intelektual. Banyak orang muslim intelektualnya tinggi-tinggi tapi keliru dalam memahami agama. Kenapa? Ya belajar Islam dari orang kafir, bayangin. Belajar Islam dari orang kafir, akhirnya apa? Berikan subhat-subhat, kerancuan-kerancuan untuk memahami agama. Subhanallah wa ta'iman. Ya. Dan itulah yang terjadi di negara kita. Satu, ya kasih makanan syahwatnya supaya imannya lemah. Yang kedua, iwati iman, ya berikan subhat-subhat, kerancuan-kerancuan berpikir supaya salah dalam memahami din. Syahwat ini luar biasa, iwati iman, kita semua punya. Saya mau tanya, besar mana syahwatnya laki-laki sama perempuan? Subhanallahnya, kopi pahit. Pahit tidak selalu menyakitkan, hitam tidak selalu kotor. Ya. Kopi tadi, ya. Kayak ker film filosofi katilu tadinya. Dakah hiji kadua mengges aya. Lebih besar perempuan atau laki-laki syahwat? Perempuan. Lebih besar perempuan atau laki-laki syahwat? Laki-laki, mung eleh. Perempuan Ustaz. Nah, balanja nanti menikah beki cenah. Ya. Ustaz abi paminganter pun bojo ka pasar baru, ya Allah. Eta tawaf nepi ka leuwih ti haji. Haji mah 7 keliling Ustaz. Ya mana nepi ka jangan rek ongkek. Subhanallah. Sakinten lamun tawaf hungkul Pak Ustad, ima jeng sa'i. Lantai hiji tujuh, hiji tujuh, hiji tujuh. Tepira Pak Ustad nyangan nu beda 5.000. Nges menang tuh tinggali ayah, beda kan 5.000. Jajan bakso tahu 15.000. Nges etate, lebih di 5.000. Subhanallah. Jadi perempuan Pak Ustad banyak sahwat nama. Duh, ya. Tiung tuh cukup hiji Pak Ustad. Namun kalau orang nges ayah merah bata, gamisna can ayah. Nges gamisna nges ayah kos kakina can ayah. Jeng kantong-kantong na, pulpen-pulpen na, Pak Ustaz kudu sarwa. Walaupun tidak semua perempuan kayak begitu ya. Ngane tete 88,8% gitu tete. Ya, subhanallah. Ya, abdi mah Pak Ustaz tinggali dompet 3 tahun tapi gak ngeslecek, biasa weh. Nah, dawuh duitan. Ya. Kopeah gitu-gitu kene setahun sekali meuli teh. Ieu mah tiung Pak Ustaz batak abdi mah sakepeung mah nyarek ka majelis talim teh. Bunda atos ah eureun ka majelis talim teh. Naha? Naha Pak Ustaz abdi bet nyarek ka majelis talim? Pak Ustaz unggal balik menta baju anyar. Jadi majelis talim teh lain ngaji, ngobrolkeun seragam. Bapak-bapak mah jarang ya. Sok aya tuh bapak-bapak jarangnya. Iwan Iwan ke jarang lah sugan mah. Kopea sarua yuk. Eueuh. Calangna sarua yuk. Eueuh. Jarang ibu-ibu coba. Tapi cek ibu-ibu teh pas Pak Ustaz. Lalaki nu gede syahwat mah. Lalaki Pak Ustaz. Teu kaup ningali nu geulis. Matana teh tedek cicing. Ya. Terus kumaha kitu, Bu? Nya Pak Ustaz menikah abdi teh menikah kesel. Subhanallah Pak Ustaz. Nepi ka kapendak chatting ngarejeng istri nu sanes. Geuleuh Pak Ustaz, lalaki mah gede sahwatna. Aduh, ya subhanallah silih tuduh. Ihwan ahwat laki-laki perempuan sahwat mah sama. Beda objek. Kalau ibu-ibu ke aksesoris, kalau para laki-laki ke lawan jenis. Ya. Yeah. Kenapa itu disyariatkan emas dan sutra boleh dipakai oleh perempuan ya? Boleh. Lamun ditemenangkeun tum apa cacing kepanasan? Gitu teteh, sika cacing nu digoreng ya, subhanallah. Jadi makanya dihalalkan emas. Betul tidak? Sok antum lamun nanti kalau yang belum punya istrinya, yang sudah punya istri merasakan, "Pak,
yang sang lupa 2 gram siap mah 2 gram kurang tepang melikin jeng wadahna 150.000 teh ya mah 3 gram padahal 75.000-an tanya ada imitasinya meli ti ITC di dinya saya subhanallah lain pengalaman lain namanya lain pengalaman nih puyeuh mah cek batur cenah gitu ya gitu jadi subhanallah ahi ya nyangsang ya tuh pak tuh perempuan mah nyangsangnya kudu aya nyangsang 2 gram wae mah urang makan lah batu ali mah teu penting ya batu ali apa apa namanya emas tapi bagi perempuan enggak bisa begitu ah kita harus paham tuh objeknya beda antum enggak usah protes ya memang syahwat perempuan kayak begitu sah enggak boleh enggak perempuan senang aksesoris boleh enggak boleh lah yang tidak boleh teh lamun eueuh maksakeun itu yang tidak boleh nepi ka ribut jeung salaki nganjuk ngahutang ka tatangga geus dipapai 7 tatangga dipapai meuli baju meuli calana ini yang enggak boleh ya nepi terkenal si ibu ngutang cenah gitu ya peperihan sayur atau ngutang teh imah calana geus subhanallah nah yang kayak begitu yang enggak boleh tetapi kalau selama itu halal mangga eta mah ya laki-laki lawan jenis kenapa ada syariat syariaton teu tega nyebut poligami teh nya ya kenapa sebab kayak begitu sifat laki-laki mah syahwat ya sifat laki-laki kayak begitu itulah laki-laki surat takdirnya kayak begitu jadi Allah menciptakan syariat supaya fitrah kita terjaga matak fitrah teh aya dua aya fitrah goriziah cek Ibnu Taimiyah teh fitrah goriziah teh fitrah bawaan orang ya mau laki-laki mau perempuan itu punya fitrahnya masing-masing kalau nanti sudah jadi ayah sudah jadi bunda namanya fitrah keayah bundaan sudah ada masing-masing ya sebenarnya sudah ada masing-masing nah tapi Allah menurunkan fitrah munazalah naon fitrah munazalah teh fitrah yang diturunkan yaitu syariat kalau fitrah goriziah tidak dijaga oleh fitrah munazalah maka yang terjadi kerusakan kan kartos ya supaya tidak terjadi kerusakan sesuaikan fitrah goriziah kita dengan fitrah munazalah aman selamat subhanallah oh panjang lah ya tapi kaidahnya begini bisi panjang ting lamun syahwat amis iman pahit lamun iman hoyong amis pahitan sahwatna sebab tiga kaidah tiga tadi teh ciri mendapatkan iman yang manis itu selalu bertentangan dengan hawa nafsu para rait sahwat teh mendahulukan Allah dan Rasulnya lebih dicintai mencintai seseorang untuk Allah dan yang ketiga enggak mau kembali kepada kekafiran sebagaimana dia enggak mau dilemparkan ke dalam api ieu teh bertentangan jeung syahwat kabeh. Ini bertentangan dengan syahwat semuanya. Pahit syahwat teh. Kalau syahwat sudah pahit, yang manis apa? Iman. Kalau iman pingin manis, syahwatnya harus pahit. Tapi lamun iman pararait, ibadah kedul, maca Quran tara, ya, ngaji sakapeung, sakapeung daek, sakapeung mumbung, sakapeung hoream, ya. Jadi yang kayak begini kalau imannya udah pahit otomatis yang manis apa? Syahwat. Iwatu iman itu senjata orang kafir yang pertama, yang kedua syubhat. Ya, maka syubhat ini adalah pemikiran. Disesatkan pemikirannya supaya salah memahami agama. Iwatu iman rahimanallah wa yakum, maka inilah penyebab empat ya, yang keempat kenapa orang muslim bisa tasyabuh bil kufar atau tuturut munding ka jalma kafir. Penyebabnya empat. Satu apa tadi? Ya, enggak ada ilmu, ya karena enggak tahu sama sekali, ya ini mah wajar. Sahabat juga dulu yang pertama-tama masuk Islam, aya we eta teh ciri kekafiran teh ya yang belum bersih. Yang kedua apa? Hubu dunia, ya. Yang ketiga do'ful iman. Lemah keimanan dan yang keempat terakhir ghazwul fikri perang pemikiran yaitu hidupkan syahwatnya kemudian sebarkan syubhatnya hatur nuhun udah 8:30 enggak kerasa ya waktu iman mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita terhindar dari memiliki sifat tasyabuh
yaitu turut munding ke orang kafir, tasyabuh bil kufar, atau taklid kepada orang kafir. Bismillah iwati iman, ya, perkuat keimanan, perkuat dengan istiqomah, ya, dengan adanya komunitas, dengan berjamaah, insya Allah. Hatur nuhun, mangga diwangsulkan, bila ya pertarosannya, ya mangga. Baik, satu dari Iwan dan satu dari Ahwat yang mau bertanya, boleh acungkan tangannya. Baik, Iwan terlebih dahulu, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim, mau tanya ini Tad, mengenai yang tadi angan-angan itu ya. Kalau yang angan, kalau kita misalkan angan-angannya berprasangka baik kan kepada Allah, kan Allah kan mengabulkan sesuai persangkaan hambanya. Nah itu bagaimana tuh? Itu kan angan-angan juga. Jadi pendapat Ustadz bagaimana gitu? Itu yang pertama. Kalau yang kedua, saya masih penasaran untuk masalah haram dan makruh gitu ya, untuk masalah merokok gitu. Saya kan kalau di Al-Baqarah kan ada ayat yang mengatakan, saya lupa ayat keberapa, janganlah engkau mendekati kebinasaan gitu. Cuman karena saya waktu itu kan debat dengan kakak saya yang perokok gitu ya, perokok berat, kakak laki-laki gitu. Apa yang disebut istilah makruh itu hanya mencari pembenaran atau bagaimana gitu? Kalau soalnya yang saya yakini merokok itu ya haram gitu. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi pertanyaannya angan-angan. Oh, angan-angan dengan husnudzon billah itu berbeda. Kalau angan-angan itu dia enggak punya rencana. Dia jauh dari kenyataan, jauh dari realitas. Itu angan-angan. Jadi bukan rencana. Ya, kalau rencana itu al-qasdu, an-niyat, al-azam itu jelas dan itu sangat possible untuk diwujudkan. Sangat memungkinkan untuk dilaksanakan. Tapi kalau angan-angan jauh teuing iraha mungkin atau tidak, masih jauh gitu angan-angan mah, ya. Itu bedanya dengan al-qasdu, an-niyat, al-azam. Kemudian kalau kita berbaik sangka kepada Allah, apakah itu angan-angan? Bukan, itu mah prasangka, dzon. Nah, ya, kalau dzonnya baik disebut husnudzon. Kalau dzonnya buruk disebut suudzon. Dzon-dzon nusu'u berarti prasangka yang buruk. Ya, dzon-dzon yang husnu berarti prasangka yang baik. Kalau prasangka baik mah harus, ini harus ada pembahasan khusus. Namanya husnudzon billah. Oke? Cukupnya. Itu mah dibedakan. Mangga. Satu lagi Ahwat, yang rokok Ustaz. Oh, ya yang kedua. Atus sebelum. Ya, apa bedanya makruh dengan haram? Jadi makruh itu dekat ke yang haram. Cuman ulama ini ketawaduan. Ulama itu khawatir kalau dia mengharamkan itu mendahului Allah. Sehingga para ulama fikih membagi disebut hukum taklif itu ada 5. Nanti hukum dalam Islam itu ada 2, ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Hukum taklifi itu ada 5. Ada haram, ada makruh, ada wajib, ada sunat, ada mubah. Ya, kenapa ada makruh mendekati haram? Kenapa ada sunat mendekati wajib? Para ulama enggak berani kalau mewajibkan, khawatir mendahului Allah disebutnya sunat. Gitu. Para ulama enggak berani mengharamkan karena takut mendahului Allah. Dalam Al-Qur'an disebutkan, janganlah kamu mengatakan ini halal, ini haram tanpa sepengetahuan, tanpa ilmu, maka dimakruhkan. Hayang ngaharamkeun ngan sieun jadi makruh. Ai urang mah makruh teh alasan supaya dikonsumsi ku urang gitu kan. Nah ini keliru. Ada imam makruh, makruh teh keur ditinggalkeun, lain keur di. Tapi dah hese nu ngarokok mah nyaan, kudu sadar dalam diri. Ya, betul. Saya pernah berdebat dengan orang ngarokok, ah hese, ieu makruh bau, cek saha bau matak diseuseup oge seungit. Hese memang gitu. Jadi nu ngarokok mah santai we, harus sadar dalam diri ya. Sadar dalam diri keun eta sawis. Segitulah kurang lebih lah ya itu. Baik, selanjutnya tadi Ahwat yang ngacungkan tangannya. Iya, satu. Mangga. Dikasih mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau nanya, kan keluarga ayah saya itu Kristen. Oke. Alhamdulillah ayah saya Muslim. Cuman ayah dan ibu saya itu berpisah waktu saya kelas 4. Jadi
hak asuhnya tuh kadang dibagi-bagi. Kalau misalnya libur pas lebaran saya ikut ibu, kalau libur pas tahun baruan kayak gini saya ikut keluarga ayah. Sedangkan di rumah itu kadang suka kayak ada acara-acara keagamaan gitu, kayak kebaktian atau kita nyekar ke kuburan. Masya Allah. Sedangkan itu kan maksudnya memang sih makam kakek saya, tapi kan kita beda agama dan saya pun udah ikhlas untuk okay, saya gak bisa berdoa buat dia lagi gitu, toh udah gak ada. Baiknya gimana? Haruskah saya bilang sama ayah saya bahwa papa adik udah gak bisa ikutan lagi kalau tahun baruan atau gimana? Karena sebenarnya kalau misalnya saya datang ke rumah nenek saya pun gak ikut sih kebaktiannya, cuma duduk di pinggir gitu, jagain keponakannya kecil-kecil gitu, tapi kan tetap aja kita ikut mendengarkan, mereka berdoa kita ikut diem gitu. Baiknya kayak gimana? Sekian. Ya. Terima kasih, kalau baiknya ditinggalkan. Ya, dikomunikasikan, ditinggalkan supaya kita tidak ikut dalam luang lingkup acara mereka. Gitu. Insya Allah bilang aja toleransi gitu ya. Kan harus saling toleran. Saya menghargai ibadah kakek, mangga, tapi saya enggak bisa ikutan. Kakek harus menghargai ibadah saya ya. Gitu. Jadi toleransi aja. Tasamuh namanya. Ya, dan itu dibolehkan. Di sini silakan, tapi jangan lupakan untuk berbuat baik. Enggak jadi masalah. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Surat Mumtahanah itu ya, ayat 7 atau ayat 8. Jadi Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang non muslim, orang-orang kafir ya, selama mereka tidak memerangi dan mengusir kalian. Jadi enggak apa-apa. Tetap berbuat baik, tapi pas acara kebaktian mohon maaf ya, saya gak bisa. Enggak ngucapin Natal, gak bisa lah, mohon maaf, itu kan acara non muslim, acara kafir gitu ya, atau acara non muslim, gak apa-apa bilang non muslim begitu manya, bisi dicabok orangannya yang disebut kafir lah. Padahal ada istilah orang kafir oke, orang Nasrani, ada kita juga nyebut kafir atau ya, orang cek orang Nasrani disebut kafir, marah tuh ulah atau ulah marah, dan memang orang kafir gitu kan, ti Nasrani mah justru lamun disebut ikhwan cek orang Nasrani ruwah surang, nah ikhwan kan gitu kan. Itu ya gak apa-apa kita disebut kafir atau we orang mah gitu, jadi gak apa-apa kita mah enggak gitu. Jadi kita gak bisa ngucapin selamat Natal wayahna we, tapi kan cuman kata-kata piroke selamat Natal atau kamu temen berat dah kata-kata mah basa man temeli. Oh misalkan ya, coba atau sekarang mah kakek ucapin syahadat. Ish, gak boleh, kan kata-kata gitunya, gitu ya. Nuk itu mah gampang sekak seter ke orang lah ya. Jadi dengan logika mereka lagi saja ya, gak usah pakai dalil. Inna dina indallahil islam wa mayattaqi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Pengertian lah ya, hese. Nyada begini, makanya dakwah ke orang Nasrani jangan pakai Quran, pakai Injil. Ya, antum tahu Ustaz Insan Mokoginta, kristolog? Ya, tanya Ustaz Insan Mokoginta. Tanya Ustaz Bernard Abdul Jabbar. Orang kafir itu, non muslim itu, orang Kristen, pakai Injil, enggak ngepakai Quran. Makanya nanti dakwah untuk orang non muslim itu kata kalimatnya kul ya ayyuhal kitab, ya ahlal kitabi ta'allau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Itu diajaknya bukan ke Quran, tapi diajaknya yuk sini ahli kitab, kita kembali kepada satu kalimat yang sama antara kami dengan kamu. Jadi cari dulu kesamaannya. Tata-tata diskusi teh gitu. Lamun diskusi emung riweuh, sok cari dulu kesamaannya. Ngedebat orang-orang liberal, ngedebat orang-orang liberalis, enggak usah pakai Quran, pakai logika mereka. Ya. Yang mereka menggunakan akal, enggak usah pakai dalil dulu, pakai logika mereka. Karena untuk menghancurkan kayu itu, pakai kampak-kampak itu pegangannya adalah kayu. Ya. Betul? Iya, cuman eta teh butuh rada ngegilakna kudu rada pinter eta teh lah ya. Lamun sakirana teu katanagaan, urang teh lain kampak dikarek silet teu neuneula. Ulah macam-macam, lamun karek silet mah kajeng hayang nuara sagala, keun simpen dulu. Kalau kita enggak bisa ngelawan orang liberal atau orang non muslim, udah hindari ya. Tapi kalau kita sudah rada kuat ya, cobaan, oke? Okay? Kayak begitu. Saya beberapa kali diskusi dengan orang liberal, alhamdulillah ya, pakai logika mereka saja. Tah, lamun mana yang sadar? Oh, nya kan buah si malakama tah.
dibalikin deui ku urang teh kaida manehna gitu kan ya. Oh heueuh nya baru datangkeun dalil terd kodane tah ieu nah gitu ya. Nanti banyak, nanti saya punya bukunya bagaimana menghadapi orang-orang non muslim kalau mau pakai Injil. Di Injil itu ada ajakan untuk tauhid, cuman mereka jarang baca. Ada ajakan untuk ikut Nabi Muhammad, cuman mereka jarang baca yang itu ya. Wallahu alam bisawab. Tapi saya tidak memperdalam non untuk pranikah saya malah ya, nukar itu lahnya parenting keluarga yang kayak begitu insyaallah. Hatur nuhun. Baik Ustaz, ada pertanyaan tadi dari saya, enggak apa-apa Ustaz. Dari saya Ustaz. Oh, okay. Karena berhubungan dengan akhir tahun Ustaz ya. Okay. Sekarang kan banyak yang merayakan akhir tahun tuh mau ke tahun 2018. Yep. Banyak yang merayakan dengan menggunakan trompet, kemudian kembang api dan lain sebagainya. Ada yang mengharamkan, ada juga yang katanya boleh gitu Ustaz ya. Kemudian apakah kalimat yang harus kita ungkapkan ketika ada orang yang mengharamkan, kemudian ada yang membolehkan? Kalimat apa yang harus kita utarakan kepada rekan kita Ustaz? Karena kebanyakan yang seperti itu Ustaz. Ya, ilatnya adalah mubazir saja. Ilat kenapa dilarang, kenapa lebih baik tidak? Karena itu sifatnya mubazir, hura-hura, ya. Kemudian juga apa namanya? Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Orang mubazir itu adalah saudaranya setan. Jadi pendekatannya adalah pendekatan kesadaran bahwa hal yang seperti itu adalah perkara yang tidak disenangi Allah dan perkara yang disenangi oleh setan, makanannya setan. Jadi kalau nanti ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Ya, paham ya? Jadi untuk malam tahun baru ini, ya, malam tahun baru Masehi, kemudian kita sampaikan bahwa itu adalah hura-hura di malam tahun baru itu terlarang. Kenapa? Mubazir. Ya, itu bisi tasabuh, bisi menyerupai orang kafir. Ya, begitu. Kecuali kalau mengisinya tadi dengan zikir, dengan muhasabah, dengan pengajian supaya terhindar dari kemadorotan yang lebih besar, boleh tidak? Boleh, mangga ya. Tapi bukan bermaksud untuk memuliakan tahun baru Masehi, bukan. Hanya memanfaatkan momentumnya saja. Insya Allah itu tidak terlarang. Hatur nuhun. Nah, Iwatu Iman, Iwan Ahwat sekalian, Bapak Ibu, Akang Teteh, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Di fitnah akhir zaman yang luar biasa ini, mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita, istiqomahkan hati kita, tetap ada di dalam jalan Islam, tetap ada di dalam iman. Hatur nuhun, barakallahu fikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.